Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sahabat semua dimanapun saja berada? Semoga sehat selalu, tetap semangat walau kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini hanya membatasi tatap muka kita secara langsung, namun insya Allah tidak membatasi kita untuk apa, terus berkarya, apalagi berbagi kepada sesama. Jumpa lagi di channel gratis Jajani bersama saya Diki Purnama. Insya Allah saya akan kembali jajani kalian senilai 100.000, insya Allah ya, setiap harinya. Alhamdulillah ya, di waktu luang ya saya ya, insya Allah kita mau buatkan lagi nih videonya. Jadi langsung saja ya, kita buka apa, kita buka aplikasinya lebih dahulu. Ini saya nyalakan dulu. Ya, oke, okay. Aplikasinya sudah nyala ya. Di sini dijajani 100.000 episode yang ke-70 berarti ya. Jadi kita mau ngundi komentar yang ada di apa? Di episode yang ke-70. Silakan ya buat teman-teman semua yang mungkin baru bergabung, silakan di subscribe kedua channel kita. Jangan lupa juga di follow Instagram @gratisdijajaninnya. Dan nanti kalian daftar langsung ya via apa? Via DM ya di Instagram @gratisdijajanin. Kalau kalian mau ikutan ya, assalamualaikum, saya mau ikutan. Assalamualaikum, saya mau apa? Mau daftar gitu ya. Nanti insya Allah kita akan tindak lanjuti ya, kita akan jawab DM kalian. Nah, setelah kalian daftar, kalian akan dimasukkan nama kalian ke dalam grup ya. Di sini sudah sampai dijajanin ke satu antrian yang ke-7 ya, yang ke-7 dan 7, 8, dan sudah ada yang daftar kembali, berarti kita masukin ke ya, dijajanin ke satu antrian yang ke-9. Jadi yang ke-7 ada siapa saja ya, silakan dicek ya buat teman-teman semua yang sudah mendaftar dan belum pernah dijajanin, apakah namanya itu ada di grup ke-1 ya, antrian yang keberapa gitu ya. Jadi kita mau jajanin yang duluan daftar lebih dahulu ya tentunya ya. Berarti di sini dalam apa ya, dalam teknisnya berarti otomatis antrian yang ke-7 dulu kita jajanin, sudah habis nanti baru ke-8 kemudian ke-9, seperti itu teknisnya. Nah, kalau kalian sudah daftar kemudian kalian tidak ada komentarnya, maka otomatis akan hilang ya, akan kita delete ya, akan kita hapus dari apa, dari grup, dan otomatis juga akan digantikan oleh apa, oke, oleh nama-nama selanjutnya. Jadi seperti itu, makanya jangan sampai apa, komentarnya hilang. Kalau komentar hilang berarti otomatis kalian akan di delete, dan kalau kalian mendaftar kembali maka kalian akan masuk ke antrian yang terakhir berarti ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan dicek lagi di sini nama-nama yang sudah mendaftar ya, sudah mendaftar dan belum pernah dijajanin ya. Di sini ada di grup dijajanin ke-1 antrian yang ke-7 ya, tinggal segini ya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita jajanin lagi, dan sisanya ya berarti sisanya insya Allah besok ya, besok kita apa, kita jajanin. Berarti mudah-mudahan ya besoknya lagi sudah bisa apa, sudah berganti di grup dijajanin ke-1 antrian yang ke-8. Nah, inilah antrian ke-8, ada siapa saja silakan dicek saja buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ingatkan, mungkin ada nama yang berbeda dengan identitas kalian ya, silakan nanti DM saya ya. Kalau ada nama yang ingin diedit, yang ingin di apa, yang ingin diganti, silakan DM saya. Karena ya mohon maaf sekali lagi buat kalian yang nanti kalian menang kemudian ternyata nama yang didaftarkan dengan identitasnya berbeda, maka kita batalkan kemenangannya ya. Sekali lagi ini masih sosialisasi, nanti insya Allah saya akan pertegas waktu-waktu, jika ada satu huruf pun maka insya Allah akan kita batalkan ya. Jadi silakan dicek benar-benar kalau ada nama yang perlu diganti
atau ada perlu nama yang apa yang dia salah gitu ya, satu huruf atau gimana, ada perubahan seperti apa sekarang ini, silakan nanti kalian DM saja ya, insya Allah nanti kita bantu ganti. Baik, lanjut ya, di sini ada dijajanin ke satu lagi, antrian yang ke-9, saya bukakan dulu ya. Ya nanti buat kalian yang baru daftar berarti masuknya langsung ke sini ya. Oke, baik, nanti terus kita buka untuk antrian ya, dijajanin kedua, berarti udah pernah di apa? Udah pernah dijajanin. Semua yang sudah pernah dijajanin itu pasti nanti melalui grup yang kedua, karena ya untuk apa? Untuk bisa dijajanin yang kedua. Oke. Nanti dari sini berarti kalian bisa pindah ke grup yang ketiga. Silakan dicek dulu ya buat teman-teman yang sudah pernah dijajanin dan berada di grup yang ya grup yang ke apa? Grup kita sebut aja grup dijajanin kedua ya. Oke, silakan dicek apakah ada nama-nama yang belum masuk, nanti DM saya, atau ada nama-nama yang perlu diperbaiki, tolong DM saya juga ya. Agar ya kalian begitu menang tidak dibatalkan ya. Karena apa? Karena nama yang didaftarkan itu berbeda dengan identitas kalian. Dan saya ingatkan kembali ya buat teman-teman semua yang akun YouTube-nya mungkin apa belum sama seperti nama asli sesuai identitas atau sesuai yang didaftarkan di sini ya, kalian pintar-pintar ya bagaimana caranya, apakah kalian mau buat mirip ya, atau kalian mau tambahkan, mau sisipkan nama ya sesuai dengan identitas kalian, itu lebih baik lagi. Karena ya mohon maaf ya kalau misalnya ada tim kami yang apa yang mungkin ya tidak ketemu gitu loh, jadi nama yang sudah ada di sini begitu kita cek komentarnya nggak ketemu, karena kan nggak bisa tebak-tebak ya. Kalau bisa kalian permudah seperti itu ya. Oke, maaf ya. Jadi kalau bisa kalian permudah bagaimana caranya supaya saya ya dan tim saya itu bisa apa, bisa ngecek nama-nama kalian dengan mudah ya, sesuai dengan apa, dengan yang ada di grup ini ya. Kalau namanya itu sulit ya, pakai acara nebak-nebak ya susah juga ya, nanti yang ada adalah bisa saja terlewat ya, sehingga kalian tidak bisa diverifikasi bahwasannya kalian sudah berkomentar, dan nanti komentarnya pun ya otomatis akan tetap seperti ini ya, jadi umumnya itu berwarna merah. Kalau kalian nanti kita cek ada komentar di video, maka ini akan berubah nanti warnanya menjadi hijau. Tapi tidak kita tampilkan ya di sini ya, karena nanti kita tampilkannya ketika mau ngocok ya. Ketika kita mau ngocok itu baru kita tampilkan ya. Kalau di sini belum kita tampilkan supaya teman-teman bisa meriksa saja ya. Silakan diperiksa, mungkin ada nama-nama yang belum masuk, nanti DM saya, atau nama-nama yang perlu dikoreksi DM saya, atau yang perlu diedit diganti silakan DM saya ya. Nanti insyaallah kita bantu untuk membetulkannya ya. Kalau misalnya ada yang apa salah ketik ya, satu huruf pun itu berpengaruh sekali. Oke, silakan dicek lagi buat teman-teman yang ada di jajanin kedua. Di sini apakah nama kalian sudah benar atau sudah pas ya, sehingga nantinya tidak menghalangi untuk kalian bisa dijajani 100.000 yang kedua ya tentunya. Oke, saya roll lagi ke atas, silakan dicek ya buat teman-teman yang ada di grup kedua. Memang agak cepat. Oh, ini kayaknya nih Jajang Asam Sofiulo ya. Ini kayaknya salah ngetik, nanti saya ganti ya. Bukan F kali ini G. Oke, nanti saya cek lagi. Ya andaikan nanti ada apa? Ya malumlah, namanya tim saya juga kan manusia ya. Jadi bisa saja ada apa? Ada salah ketik di sini satu huruf ya, nanti
Kalau itu kesalahan dari kita, insya Allah kita maafkan. Tapi kalau itu kesalahan dari kalian, maka saya akan batalkan ya kemenangan kalian. Jadi seperti itu. Oke, silakan dicek kembali buat teman-teman semua yang ada di grup dijajanin kedua ya. Sini saya roll lagi agak percepat lagi ya supaya kita apa menghemat waktunya. Oke, silakan dicek buat teman-teman semua yang ada di sini ya bersama-sama. Mungkin juga ada yang double, nanti kasih masukan ke saya ya yang mana yang benar. Sekali lagi ya, namanya manusia bisa salah ya. Oke, kita lanjutkan di grup yang ketiga. Ada siapa saja di grup ketiga di sini? Silakan nanti teman-teman cek juga apakah namanya sudah sesuai ataukah ada yang perlu dirubah ya. Kalau ada perlu yang dirubah, silakan apa? Silakan nanti DM ya. Silakan nanti DM via Instagram @gratisdijajanin. Inilah nama-nama yang ada di grup ketiga ya. Oke, lanjut kita masuk ke grup yang keempat. Siapakah nama-nama yang ada di grup keempat? Silakan dicek lagi ya, sudah benar apa belum. Kalau belum, nanti DM saya. Kalau belum ada namanya di sini, juga DM saya ya. Oke. Ya, ini dia nama-namanya, ada lagi atau tidak di grup yang keempat. Oke, ini terakhir ya di grup yang keempat. Dan di grup yang kelima berarti sudah ada 3 orang ya, minimal 10 untuk bisa di apa, untuk bisa dikocok. Jangan lupa juga kalau kalian sudah ada namanya di sini, komentarnya jangan apa, jangan putus. Kalau putus nanti saya delete ya namanya. Kalian harus daftar lagi dari mula. Oke. Jadi ini saya kembali ya. Baik, inilah nama-nama yang sudah mendaftar ya, ada di grup 1 sampai dengan grup kelima. Oke, ini saya off dulu. Ya, baik, langsung saja ya kita kocok siapakah yang beruntung dijajanin kali ini. Langsung saja kita buka di grup dijajanin kesatu antrian yang ketujuh lebih dahulu ya. Siapakah pemenang pertama yang beruntung dijajanin hari ini? Ya, selamat pemenangnya ada Eden ya. Oke, Eden ya bacanya, mudah-mudahan enggak salah baca saya. Eden ya, selamat buat Eden ya. Alhamdulillah saya menang, alhamdulillah saya dijajanin gitu ya. Komentarnya nanti ya, saya tunggu responnya dari Eden. Terus jangan lupa juga di screenshot nih ya nama kamu, nanti kirim via DM via Instagram ya, DM saya ke @gratisdijajanin ya. Ini saya terima dulu Eden, nanti bisa pindah ke grup yang kedua selanjutnya, insya Allah bisa dijajanin yang kedua. Baik, kita kocok lagi siapakah yang beruntung ya dijajanin kali ini. Langsung saja kita kocok. Ya, untuk pemenang keduanya di sini ada Bisma Abdullah ya. Selamat buat Bisma Abdullah. Saya tunggu responnya, alhamdulillah saya menang, alhamdulillah saya dijajanin. Dan jangan lupa di screenshot ya nama kamu, nanti tolong ya DM saya via Instagram @gratisdijajanin. Saya terima dulu Bisma Abdullah biar bisa pindah ke grup kedua dan selanjutnya insya Allah bisa dijajanin yang kedua. Lanjut kita kocok saja siapakah pemenang ketiganya. Ya, pemenang ketiganya ada Muhammad Kailsian ya. Selamat buat Muhammad Kailsian. Ya, saya tunggu responnya di video ini. Alhamdulillah saya menang, alhamdulillah saya dijajanin. Jangan lupa ya nanti ya Muhammad Kailsian, tolong di screenshot terus kemudian nanti DM saya ya via Instagram @gratisdijajanin ya. Oke, ini saya terima dulu. Jadi nanti Muhammad Kailsian bisa pindah ke grup yang kedua insyaallah, selanjutnya bisa dijajanin yang kedua. Lanjut yang keempat berarti ya. Oke, siapa yang beruntung dijajanin yang keempat?
Ya, pemenang keempatnya ada Tia Lustrianti ya. Selamat buat Tia Lustrianti ya. Saya tunggu responnya. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin. Dan jangan lupa ya di screenshot nanti ya Tia ya. Lustrianti nanti DM saya via Instagram @gratisdijajanin. Ini saya terima dulu, nanti Tia bisa pindah ke grup kedua, selanjutnya bisa dijajanin yang kedua. Baik, kita lanjutkan untuk pemenang yang kelima. Ya, pemenang kelima ada Dinda Putri Ramadhani ya. Selamat buat Dinda Putri Ramadhani ya. Nanti saya tunggu responnya. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin. Dan jangan lupa di screenshot ya nanti ya nama kamu ini, terus kemudian DM saya via Instagram @gratisdijajanin. Ini saya terima dulu Dinda Putri Ramadhani, nanti bisa pindah ke grup kedua dan selanjutnya bisa dijajanin yang kedua. Baik, siapa yang beruntung selanjutnya dijajanin kali ini? Ya, pemenang selanjutnya ada Neneng Nuryanti ya. Selamat buat Neneng Nuryanti. Saya tunggu responnya. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin. Dan jangan lupa di screenshot ya nama kamu ini, nama pemenangnya, nanti DM saya via Instagram @gratisdijajan. Selanjutnya nanti kita komunikasi di sana ya. Ini saya terima dulu, nanti Neneng Nuryanti bisa pindah ke grup kedua dan selanjutnya insya Allah bisa dijajanin yang kedua. Masih ada atau tidak? Langsung saja kita kocok. Ya, pemenang selanjutnya ada Martoyo ya. Selamat buat Martoyo. Saya tunggu responnya. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin. Dan jangan lupa di screenshot ya nama kamu ini, kemudian DM saya ya via Instagram @gratisdijajanin. Ini saya terima Martoyo, biar bisa pindah ke grup yang kedua dan selanjutnya bisa dijajanin yang kedua. Masih ada atau tidakkah? Langsung saja kita kocok. Oh, sudah habis ya, sudah habis di grup yang ke-1, maka kita lanjut ke grup yang kedua ya. Oke, kita lanjutkan grup yang kedua, kita hanya ambil satu orang saja. Siapakah yang beruntung ya untuk kali ini dijajanin yang kedua? Langsung saja kita kocok. Ya, selamat ya di grup kedua, di sini jajanan kedua ada Kaila Alpa Tunisia ya. Selamat buat Kaila Alpa Tunisia. Ya, saya tunggu responnya. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin yang kedua. Jangan lupa di screenshot ya, nanti DM saya via Instagram @gratisdijajanin. Dan ini saya terima, nanti Kaila Alpa Tunisia berarti pindah ke grup ketiga ya. Insyaallah selanjutnya bisa dijajanin yang ketiga. Ini lanjut ya, kita ke grup yang ketiga karena hanya ambil satu orang saja karena sudah pernah dijajanin ya. Ya, siapakah yang beruntung di grup ketiga nih ya? Siapa yang beruntung dijajanin kali ini? Langsung saja kita kocok. Ya, selamat ya, pemenangnya ada Dedi Yusuf ya. Selamat buat kamu ya, saya tunggu responnya ya Dedi Yusuf. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin yang ketiga. Nanti tolong di screenshot ya Dedi Yusuf ya, nanti DM saya via Instagram @gratisdijajanin. Selanjutnya kita komunikasi di sana ya. Ini saya terima dulu Dedi Yusuf, nanti bisa pindah ke grup yang keempat dan selanjutnya bisa dijajanin yang keempat. Oke, langsung kita buka grup yang keempatnya. Siapakah yang beruntung dijajanin kali ini? Oke, langsung saja kita kocok. Belum ada ya. Oke, sebentar.
Ya, baik, langsung saja ya, kita buka grup di jajan yang keempat. Siapakah yang beruntung di jajanin kali ini? Langsung saja kita kocok. Ya, pemenangnya ada Muammar Saputra ya. Selamat buat Muammar Saputra. Saya tunggu responnya. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya dijajanin yang keempat. Oke, nanti Muammar Saputra silakan di screenshot ya. DM ya, DM saya nanti via Instagram @gratisdijajanin. Ini saya terima dulu, nanti Muammar Saputra bisa pindah ke grup yang kelima. Oke, grup yang kelima karena belum memenuhi kuota jadi tidak bisa kita apa? Tidak bisa kita kocok ya untuk kali ini. Insyaallah mungkin di hari-hari selanjutnya ya. Ini kita akhiri dulu. Ya. Baik, buat kalian semua yang sudah beruntung dijajanin kali ini ya, semoga 100.000-nya bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang belum beruntung kali ini, jangan berkecil hati, terus semangat ya. Komentarnya tetap apa, syarat wajib mengandung doa. Oke, doakan saya supaya apa, saya sehat selalu, kemudian supaya apa, rezekinya bertambah ya, supaya apa, bisa jajanin lebih banyak lagi ya. Harapan saya bisa jajanin ya setiap harinya, bisa apa, bisa mencapai 1000 orang ya, insyaallah wallahualam ya. Itu doa saya ya, mudah-mudahan ya apa, cepat terkabul dengan dibantu oleh kalian semua gitu ya. Jadi ya aminkan ya, atau doakan ya, silakan ya, supaya apa, supaya semuanya bisa dijajanin ya. Jadi insyaallah janji saya ya, kita akan jajanin semuanya sama rata, kemudian juga ya satu akun hanya cukup satu orang, karena insyaallah kita jajannya bukan hanya sekali ya, tapi apa, akan terus kita jajanin sampai dengan apa, sampai dengan akhir ya, akhir tahun ya. Tapi ya kita berharap terus ya, berdoa semoga apa, semoga channel kita ini berkah dan apa, bisa berlangsung terus ya sampai apa, tahun-tahun selanjutnya. Nah, saya ucapkan terima kasih ya, jazakumullah khairan katsir ya, buat apa, buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel kita ini, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah apa, yang sudah share gitu ya, yang sudah komentar juga ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga ya, yang saat ini sedang kesusahan, Allah mudahkan segala urusannya. Yang saat ini sedang terbaring sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang takkan pernah terjangkit kembali. Yang saat ini mungkin sedang terbelit hutang, ya Allah bebaskan hutangnya, Allah lunaskan ya hutang-hutangnya. Dan yang saat ini mungkin apa, sedang cari jodoh, ya Allah apa, Allah mudahkan ya, Allah mudahkan semuanya, pokoknya ya Allah tambah rezekinya semuanya lah, amin ya Rabbal Alamin. Baik ya, cukup sekian ya, saya Diki Purnama insyaallah undur diri, sampai ketemu lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.